Ustazah, baru-baru ni dekat Pulau Pinang dikumpulkan ramai sangat doktor-doktor dengan jururawat untuk bagi motivasi. Sebab untuk pegawai-pegawai perubatan, doktor-doktor pakar yang dah berusia ni kan, dia kata ada masalah lah yang sedang dihadapi sebenarnya dalam dalam sektor kesihatan. Ya? Yeah? Dan semalam pun saya dengar juga dalam berita. Tapi lupa siapa yang cakap, menteri mana yang cakap, rasanya Menteri Kesihatan kot. Ya? Yeah? Siapa nama Menteri Kesihatan? Ya, Dato' S. Subramaniam. Ya? Yeah? Dia baru menyambut di pagi baru-barunya. Kan? Tak silap saya dia yang cakap, sebab saya dengar TV, dengar berita tapi tak tengok, tak tengok TV tu. Dia buat benda lain tapi dengar. Sama juga macam yang dicakap oleh doktor-doktor pakar yang saya jumpa kat Penang tu. Iaitu, ramai sangat yang ambil bidang perubatan dah hampir dah 4 tahun lebih ni tapi tak nak buat praktikal. Maknanya, mereka keluar dengan sendirinya daripada jurusan tersebut. Memang tak ada tauliah lah. Ramai ribuan pria cicir macam tu. Ada banyak sebab juga. Antara faktor yang disebut dalam berita tu ialah penguasaan bahasa Inggeris yang rendah. Yeah? Tapi yang Ustazah bincang dengan tim doktor-doktor pakar dekat Penang tu, dia kata sebab kebanyakan yang gugur tu juga yang pergi ambil perubatan dekat Mesir. Ya? Sebab mereka fikrah agama dia kuat. Ini doktor cakap ni, bukan salah punya bahasa. Fikrah agama dia kuat sampai dia fikir, tak apalah biar dia jadi isteri yang solehah je lah kat rumah. Sudahnya. Padahal marah dah taja dia, ya? Pergi ambil perubatan, tak tahu macam mana fikrah agama tu menyebabkan dia buat kesimpulan lebih baik dia tak payah kerja, duduk rumah, jadi isteri yang solehah, jaga anak. Bagi saya salah faham. Ya, padahal jangan fikir yang duduk rumah tu je, jaga anak tu je, itu saja tuntutan agama. Memenuhi fardu kifayah dalam bidang pendidikan dan kesihatan juga, ini tuntutan agama. Betul kan? Dan terutama dalam bidang ONG, tak pernahnya cukup doktor-doktor perempuan ni. Tak pernah cukup. Ya, tengok dekat hospital kerajaan. Memang tak pernah cukup. Demand sangat tinggi. Tapi nak beritahu, kadang-kadang kita tersilap memahami yang ustazah maksudkan sebagai khidmat untuk agama tu bukan jadi ustaz-ustazah. Ada banyak ustaz-ustazah dah ramai dah tuan-tuan. Betul tak? Ramai tak ustaz-ustazah? Ramai. Ustazah datang sini tunggu setahun dia punya. Sebab saya tahu ramai lagi yang nak dijemput. Tapi tuan-puan tu yang di luar sana. Ya Allah, orang-orang yang benar-benar beriman tapi duduk di tempat-tempat pembuat keputusan dalam banyak sektor. Jadi benda ini maksud ustazah didik anak-anak. Kemudian kita ni macam satu gedung, macam satu institusi yang nanti melahirkan graduan-graduan yang akan berkhidmat. Graduan berkualiti yang akan berkhidmat pada semua sektor tersebut. Untuk agama Allah. Bila sebut untuk agama Allah, dia bercakap, dia bekerja, membawa imej dia sebagai seorang Muslim. Itu semua tuan-tuan bermula daripada keinginan. Tuan-tuan kenal tak Dr. Zakir Naik? Kenal kan? Okay. Pernah dengar ceramah dia? Dia memang hebat. Allah takdirkan ribuan manusia masuk Islam dengan izin Allah melalui dia dapat hidayah. Padahal Nabi kata kalau seorang dia dapat hidayah melalui kita dengan izin Allah, maka kita akan dikurniakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkanlah kalau kita yang memiliki dunia lebih baik daripada itu. Dr. Zakir Naik ni bukan seorang, ribuan. Lepas dia punya program dia, akan bersusun lawan yang menunggu dia untuk mengisytiharkan syahadah. Itu hebat Zakir Naik ni. Ya? Pernah seorang tanya dia, orang lelaki yang tak Muslim lah, non-Muslim tanya dia. Dia kata, tuan,
Tuan ni semua soalan Tuan boleh jawab. Saya diberitahu oleh semua follower Tuan ni, Tuan ni sangat hebat. Jadi saya ada satu soalan. Ini orang lelaki yang tanya. Satu soalan nak tanya Tuan dan Tuan mesti jawab. Dia tanya soalan. Dia kata, siapa yang ciptakan Allah? Itu soalan ni. Ayatkan soalan ni kan? Kalau Tuan pun nak jawab macam mana? Takut dua hari jawab tak faham juga kan? Tuan jawab tak faham juga. Ustazah, apa kalau tanya soalan dosa pun payah tak nak jawab. Nanti dia akan jadi terlalu falsafah eh. Katanya Dr. Zakir Naik, dia kata apa? Kenapa tanya soalan tu? Soalan tu soalan mengarut, tak patut tanya. Kata orang lelaki-lelaki yang tanya tu, eh soalan saya, suka hati saya, tanya apa? Dia jawab. Bila dia jawab macam tu, Dr. Zakir Naik kata, oh macam tu eh. Kalau soalan kita, suka hati kita nak tanya apa? Saya pun ada soalan nak tanya Tuan. Dia nak tanya pula pada lelaki yang tanya. Dia pun tanya, Tuan. Tuan bila nak lahirkan anak eh? Dia tanya kat lelaki. Tuan-tuan faham soalan dia tu? Lelaki-lelaki yang tanya, yang bertanya tadi bila ditanya, Tuan bila Tuan nak lahirkan anak? Bila dia dengar dia tu ketawa. Ketawa dia tu sebenarnya memberikan maksud dia faham bahawa betul kata Dr. Zakir Naik. Ada soalan dikategorikan sebagai soalan mengarut, tak patut tanya. Kalau perempuan tak percaya, cuba tanya dengan senior manager ke, dengan ni lelaki-lelaki muslim kat belakang, tanya dia, bang, bila nak lahir anak tu nampak buruk macam tu? Ini tak berkait ke sesuatu ya. Ustazah tak berdapat tak rekmat sebelum ni. Nampaklah mengandung bang bila nak beranak. Itu kategori soalan. Maknanya betul kata Dr. Zakir Naik. Kau suka hati kau tanya, kau tanya apa saja. Ada kategori soalan tak patut tanya. Termasuk soalan siapa yang ciptakan Allah. Tak patut tanya soalan tu. Ya. Orang yang dah beriman bahawa Allah wal awal wal akhir, dia yang terawal yang terakhir. Tapi nak menerangkan pada yang bukan muslim, itu bukan senang. Dia tak ada iman. Yang senang jawab dengan mantik, jawab dengan bijaksana. Apa dia? Okeylah, kami menganggap soalan tak ada tanya. Sama macam kau terasa kalau seorang orang tanya pada orang lelaki-lelaki, bila abang nak beranak. Ya, ha, memang soalan tak ada tanya. Orang mengklasifikasikan yang bertanya sebagai orang gila ataupun sewa. Macam itulah. Tuan-tuan sekalian, Ustaz nak bawa cerita ni kepada Zakir Naik tu sendiri. Kenapa dia sangat masyhur dan kenapa dia sampai macam tu? Apa yang kita lihat pada dia? Ceramahnya bukan ada gelak ketawa tuan-tuan, tapi dihadiri ratusan ribu. Ustazah tak pernah lagi ceramah ustazah yang orang non-muslim berminat nak dengar. Tapi ceramah dia kadang-kadang yang tuan-tuan tengok dalam TV tu, kebanyakan yang datang tu bukan Islam. Agak-agak sebab apa? Antara lain, selain daripada penguasaan ilmu dia, faktor dia berbahasa Inggeris. Dia menggunakan bahasa itu. Itu bahasa antarabangsa. Tak boleh nak nafi. Ya?